Ya, jadi kan kita dari penyelenggara ISPL, Indonesian Esports Premier League. Oke. Okay. Kita mulai itu sekitar awal 2018. Yang pastinya adalah kita menjalankan satu liga yang terpanjang, liga esports terpanjang di Indonesia. Habis itu ya kita diseleksi oleh pemerintah bahwasanya untuk menjalankan Piala Presiden yang pertama ya di awal tahun 2019. Nah, ternyata itu cukup sukses, alhamdulillah. Ya kan? Jadi kita juga dipercaya sekali lagi untuk mengadakan Piala Presiden kedua atau Piala Presiden Esports 2020. Okay. Ya, pertanyaan bagus. Jadi sebenarnya karena ini memang turnamen e-sport pemerintah gitu ya, yang kebetulan diselenggarakan oleh ISPL. Belum ada diskusi mengenai apa namanya atlet yang akan represent Indonesia di kancah seperti SEA Games ataupun nanti yang selanjutnya. Tapi yang pastinya adalah misi kita di sini adalah mencari atlet e-sport, karena itu yang paling penting. Ya kan, atlet e-sport benar-benar sebagai contohnya perkembangannya adalah di Piala Presiden pertama itu ada sekitar belasan ribu ya pemain yang register ya untuk bermain. Nah, di Piala Presiden yang kali ini ada 177.000 yang kita panggil itu sebagai pejuang e-sport ya. Yang hopefully nanti kita ketemu benar-benar atlet e-sport di pemenang dari 100.000-an itu, ya kan. Nah, ini sebenarnya akan kita serahkan lagi ke pemerintah dalam ini konteksnya gitu kan. Apakah bisa dilatih lagi untuk next generation membawa Indonesia di kancah yang Asian Games, SEA Games dan sebagainya gitu. Tapi nanti kita coba diskusi. Berarti untuk yang ini belum ada arah ke sana ya mungkin? Belum. Jadi misi kita itu sebenarnya di sini adalah benar-benar mencari seutuhnya itu seorang atlet e-sport. Ya kan, winner dari seorang atlet e-sport dari 3 game tadi. Ya, kita ya yang pastinya adalah ini kan eventnya pemerintah yang diselenggarakan oleh ISPL ya. Kita juga sangat berterima kasih kepada pemerintah. Moga-moga kalau menurut kita sih acara ini cukup sukses gitu ya. Kita coba lihat nanti di final, dan kalau dipercaya lagi untuk menyelenggarakan PRPS yang selanjutnya gitu ya, ISPL, terus saja kita akan membuatnya jauh lebih baik, jauh lebih besar lagi dari hari ini, dari yang kali ini. Ini yang kedua kalinya. Yang pasti kita selalu perkembangan selanjutnya itu akan lebih banyak game, lebih banyak peserta. Kemarin juga kita sudah jelaskan juga, ya kita ada 100.000-an lebih atlet e-sport yang register ya di acara ini.
Tapi kalau kita lihat itu sebenarnya industri ini ada sekitar 60 juta gamer Indonesia. 60 juta. Data statistik. Jadi masih banyak banget ya kan berjuta-juta itu yang belum mengenai atlet e-sport. Pinter main game tapi mungkin belum jadi atlet gitu kan. Padahal sebenarnya ini adalah cabur ya, kalau di SEA Games kan udah cabur lah ya. Cabur yang paling gampang untuk siapapun masyarakat umum yang merasa bahwasanya dia pintar bermain game untuk bisa diregister dan bermain di turnamen ini gitu. Ini sangat gampang sekali, tinggal online, website, register ya kan, mereka bermain online, kualifikasi ya kan, kita sangat gampang sekali menurut saya untuk ketemu dengan atlet e-sport. Tapi ya potensinya sangat besar sekali, jadi ini turnamen itu harus berlanjut menurut saya. Dan tentu saja kalau kita diberi kesempatan, kita membuatnya jauh lebih besar.